Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah wassalatu wassalam Ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin layumiddin Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa Lanjutkan kembali pelajaran kita Ya, Kalau tadi kita telah belajar Ulumul Quran, kalau sekarang kita belajar Qaidul Fikiah pada kelas 12 ya, kelas 12. Kita masuk ke dalam pelajaran Qaidul Fikiah sekarang. Ya. Kemarin kita telah sampai kemana? Ya, kemarin kita telah sampai kaidah ke-6. Kaidah <coughs> ke-6. Hmm. Nah, sekarang kita kaidah ke-7. Ya. Kaidah ke-6 bunyinya Wa mastata'tafa'al minal ma'mur wajtan wajtani bil qulla minal mahdur. Ya. Eh penjelasannya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kalau sekarang kita masuk ke dalam eh kaidah ke-7 ya. <tuh> kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Wa syar'u la yalzamu qabla al ilmi fi lu, uh, daliluhu fi luhul fi'l uh, masi'i fafham ya wa syar'u la yalzamu qabla al ilmi daliluhu fi'lul fi'l masih ya maka kita artikan dulu maka syariat tidak mengharuskan segala sesuatu kecuali harus berilmu jadi syariat tidak mengharuskan segala sesuatu sebelum berilmu dalilnya adalah Uh, perbuatan si orang yang salah di dalam solatnya di dalam hadis Nabi maka pahamilah itu. Nah, itu di artinya. Ya. Maka kita baca kaidah sabiah, kaidah ke -tujuh", Ya. Anna min suruti wujub syara'i an yakun al insanu aliman bizalik. Ya. Bosanya syarat Kewajiban sesuatu, sesuatu itu syaratnya wajib. Sesuatu itu menjadi wajib kepada seorang itu mempunyai syarat. Syaratnya itu adalah orang itu harus tahu terlebih dahulu tentang sesuatu tersebut. Contohnya orang diwajibkan sholat ketika dia telah diberitahu bahwasanya sholat itu wajib. Orang diwajibkan zakat ketika ya dia sudah mempunyai harta dan ketika dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat. Baru dia di situ bisa mendapatkan dosa. Kalau misalnya nggak mengeluarkan zakat, tapi kalau misalnya dia uh, belum tahu maka dia tidak berdosa ya. Maka orang uh, berwudu ketika kalau nggak berwudu dia berdosa ketika dia sudah tahu bahwasanya berwudhu itu adalah syarat sah salat dan seterusnya fa'in lam yakun aliman fa'in nahula yalzam. Ya, ketika uh, dia belum tahu terhadap sesuatu itu maka itu tidak wajib baginya. Wadailu ala zal ala haza fiilul masihu fi salatih fa'in al nabi sallallahu fa'in al nabi sallallahu alaihi wasallam rauhu yusalli salatan la inna fiha. Bahasanya dalilnya, bahasanya kenapa? Da, kita mengatakan dari bahasanya seorang itu diwajibkan terhadap sesuatu apabila dia telah tahu ya kalau belum dia belum tahu dia maka itu enggak wajib karena dia belum tahu dalilnya mana dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW uh, tentang orang yang salah di dalam salatnya ini hadis ini masyhur ya sudah masyhur di kalangan thalibul ilmi kalau kita, uh, kalangan kita enggak tahu berarti ya parah ya maksudnya Dalilnya tahu enggak uh, hadis ini hadis ini adalah orang uh, ketika orang yang sholat di dalam Nabi ya kemudian dia sholat habis itu dia uh, mau salam kepada Nabi ya Nabi bilang lah karena sungguhnya kamu belum sholat kemudian dia ngulang lagi maka dia maka Nabi bilang kayak gitu sampai tiga kali dia mengulang tiga kali kemudian dia mengatakan Nabi Muhammad uh, wahai Nabi beritahulah aku sungguhnya aku tidak bisa lebih baik dari Uh, yang telah saya kerjakan ini, maksudnya saya nggak bisa lagi memperbagus sholat saya karena saya nggak tahu. Maka Nabi mengatakan tentang rukun-rukun sholat. Nah, di sini kan, udah ini dia hadisnya secara global uh, tentang sekilas hadisnya itu ya. Nah, dalilnya itu, bosannya disitu, kenapa orang-orang yang salah ya di dalam sholatnya yang Nabi melihat. Bosanya, orang itu tidak tumak ninah di dalam solatnya. Kenapa dia sholat Karena dia tidak tumak ninah, dan tumak ninah ini adalah rukun solat. Apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu, dia uh, diam sejenak di dalam suatu gerakan. Contohnya, dia berdiri, dia udah diam, baru dia rukuk. Tidak boleh cepat kali belum sampai, dia pas berdiri langsung sujud. Itu tidak tumak ninah namanya. Pak maka Nabi berkata kepada orang yang salah dalam solat itu uh, LJ fasolih fa soli ya lam tu soli maka baliklah kamu sholat lagi karena sesungguhnya kamu belum sholat. Jadi dia menggambarkan bahwasanya sholat-sholat yang sebelumnya itu tidak sah bagi dia. Kenapa? Karena sholatnya nggak benar. Nah, dia belum punya ilmu tentang harusnya tumak ninah di dalam sholat. Maka tumak ninah itu sebelumnya tidak wajib ya tidak wajib sampai dia ketemu Nabi dan dia diberitahu oleh Nabi maka tumak ninah itu jadi wajib karena dia udah tahu bahwasanya tumak ninah itu wajib maksudnya apa maksudnya solat sholat yang terdahulu dia nggak tumak ninah itu misalnya dia solat pato ayam ya nggak tumak ninah nah itu dia tidak mendapat dosa karena dia tidak punya ilmu tentang wajibnya tumak ninah tersebut akan tapi ketika setelah dia diberitahu Nabi maka dia wajib dan ketika dia meninggalkan maka dia mendapatkan dosa karena dia tidak tumak nina ya wakin nahu lam yakmuruhu biida biadatis datis bikoh li jahilan ya Maka, Ma tetapi nabi tidak mem, uh, <coughs> memerintahkan kepada orang ini untuk mengulang sholatnya ya karena dia sebelumnya tidak mengetahui jadi nabi menganggap uh, sholatnya itu diterima saja karena tidak perlu diulang ya ya dan dia juga tidak mendapat dosa karena dia tidak tahu ya akan tapi setelah peristiwa ini maka dia telah tahu maka ketika dia meninggalkan tumak tuma ninah tersebut maka dia harus mengulang dan mendapat dosa walihaza qala walladhi basaka la uhsinu faalimni dan demi zat yang apa Demi zat yang mengutusmu dengan kebaikan maksudnya demi Allah saya tidak bisa lebih baik daripada yang saya kerjakan ini maka beritahu beritahukanlah aku Baya Rasulullah tentang apa yang harus dikerjakan dalam solat ini agar tidak mengulang lagi maka Nabi uh, mengajarkan dia faiza uh, kum taida solat fakabir ya summa uh, salika iman fakabir sum hatta uh, tas hatta tatmainna raqian sumarfa hatta tastaqima qa'iman sumasjud hatta tatmainna sajidan sumarfa hatta tatmainna jalisan sampai seterusnya itu dia lafadz uh, hadisnya wa ma um, ya wa amrahu bi adati sholatil hadirah fa hadza li anna waktu hadir huwa muntalib bi salati bi nah akan tapi nabi menyuruh dia mengulang salat yang satu ini yang mana dia salat di depan nabi ini karena itu waktunya dia untuk diberikan ilmu oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ya yang mana salat itu ketika dia telah ada ilmu maka dia harus mengulang sampai dia sah salatnya sampai dia mengerjakan tumakninah tersebut sampai hilang bebannya yaitu beban solat lima waktunya ketika dia telah sah solatnya maka karena itu Nabi yang menyuruh dia untuk mengulang solat yang itu ya dan tidak mengulang solat solat yang telah terdahulu ya fahazakah hazimah ma'khudzatun min ayatil mutaaddidah min ayatin mutaaddidatin ta'ala maka ini adalah kaidah yang sangat besar ya yang diambil dari beberapa ayat ya sebagaimana salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma kunna mu'adzibina hatta nabasa hatta nabasa rasulan dan kami ya maksudnya dan sini Allah tidak akan mengazab suatu kaum sampai suatu kaum itu diutus rasul dulu sebelumnya ya maka nabi tidak akan mengazab eh maksudnya asal kalau boleh Ya, maksudnya Allah swt tidak akan mengazab uh, suatu kaum ya yang datang nabi yang sebelum datang nabi di dalamnya. Maksudnya Allah tidak akan mengazab suatu kaum sampai diutus nabi dulu ya. Baru ketika kaum itu membangkang tidak percaya kepada nabi maka diazab. Contohnya Allah swt tidak akan mengazab kaum Nuh sampai uh, didatangkan dulu nabi Nuh untuk Belantas kesilikan ketika mereka membangkang, maka Allah azab dengan ayat bandang. Ya, Allah tidak akan mengazab kaum Samud sampai didatangkan dulu. Apa Nabi Soleh? Ya Allah, tidak akan mengazab kaum Ad sampai didatangkan dulu. Nabi Hud, dan seterusnya, termasuk Bani Israel. Allah tidak akan mengazab Bani Israel sampai. Uh, didatangkan terlebih dahulu apa nabi <coughs> Musa ya kaum Lut ya Allah tidak akan mengajak kaum Lut sampai dengan dulu nabi Lut dan seterusnya dan Allah SWT juga berfirman wa maka narabu kamu lika <coughs> hatta ya basafi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wama kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimon dan kami tidak akan mengazab suatu kampung perkampungan sampai kami mengutus salah satu dari mereka salah satu dari mereka menjadi rasul yang membaca ayat-ayat kami kepada mereka dan kami tidak akan mengazab suatu perkampungan kecuali mereka itu zalim terhadap rasul-rasul yang datang kepada mereka Jika tidak ada Rasul maka tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia dalilnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rasulam mubash wa munzirin la Allah ya nasi Rasul. Ya, yaitu ada Rasul yang diutus untuk memberikan kabar baik dan kabar buruk, eh, kabar baik dan kabar peringatan. Li Allah ya alin <tosan> nasi agar tidak ada uh, hujah lagi bagi manusia ketika mereka akan diazab nanti ya setelah rasul maksudnya untuk menjadi hujah bagi manusia yaitu rasul dan Allah semata ta'ala juga berfirman wama kana Allah li yudzill qauman qauman ba'da id hadahum hatta yubayyin lahum coba kita perbesar kurang jelas ya. Ya. Jadi, mana tadi ya. Jadi di sini Allah Subhanahu taala tidak akan mencesatkan suatu hamba sampai dijelaskan dulu kebenarannya ketika mereka membangkang maka Allah sesatkan. Falam mazagu azal Allah ketika mereka telah melenceng maka Allah yang melencengkan mereka itu dia. Kemudian kita masuk ke kaidah selanjutnya. Ya. Kaidah selanjutnya kita baca kaidah ke-8, kita baca dua syairnya. Lakin iza farrata fi ta'allumi fa mahallun nazlin fa Ya. Lakin iza farrata fi ta'allumi Fadha mahalun nazin fata alam. Ya, kau samina anna kulla manfar wa taufit Ya, falamiat lubal il falamiat lubal ilma ya. fi ma in kodah fi dzuhnihi fi zah fi zihnihi falamiat lubal ilma fi ma in kodah fi fi zihnihi anna hada syi wajib fayakul hina madama alimtu wa tasahhal fa hadza mahalun nazrin ya maka kita artikan dulu akan tapi lakin idza farata fi ta'allumi fa dza mahalun nazrin fa ta'allam fa ta'lam ya jadi akan tapi ketika ada orang yang farata fi ta'allum yang sedikit-sedikit atau menyepelekan di dalam belajar tidak mau tahu sebenarnya dia maka ini dia memasuki kedudukan mengetahui ya maka ketika ada orang yang pura-pura nggak tahu bahkan nggak mau tahu tentang suatu kebenaran kan, karena dia takut nanti menjadi wajib maka dia telah memasuki kedudukan dia telah mengetahui maka dia telah masuk kedudukan masuk kategori bahwasanya dia telah mengetahui maka dia sama seperti orang yang telah mengetahui maka dia tetap mendapat doh dosa Kaidah samin Qaidah uh, samina kita baca bahwasanya orang yang sedikit-sedikit dalam belajar ya yang menyepelekan di dalam belajar maka dia tidak mem, uh, tidak mau mempelajari suatu ilmu ya yang nggak cocok di dalam akalnya karena dia takut menjadi wajib maka kita mengatakan bahwasanya itu dia telah e, bergampang-gampangan dalam menuntut ilmu dalam suatu hal maka dia telah menempati kedudukan orang yang tahu di dalam hal itu maksudnya dia sama kayak orang yang tahu walaupun dia pura-pura nggak -pura tahu atau dia menutup mata dari kebenaran itu agar tidak wajib ya kepadanya suatu hal itu ya karena kalau misalnya dia tahu jadi wajib ya aku nggak tahu ya nggak jadi wajib nah maka dia pura-pura nggak tahu maka dia telah pada hakikatnya dia sama seperti orang yang telah mengetahui ya paham ya kita lihat di sini penjelasannya Misal zalik contohnya rajulun fi di pedalaman desa rajulun di pedalaman wa indahu ahluhu dan dia mempunyai keluarga fa hadatu ihda ibna fil asirati min umriha Wakana Said, Wakana Saidu indahum anal marah mata blugu mata blugu bil haid. Wain nama tablugu bitamami khams bitamami si aslatin sana. Wasama an anal haida bulu an an bulu bulugun wal walau kabla خمسة أسرة لكنه توحنا وقال وقالا حين نحن على ما كنا عليه أنه لا بلوغ قبل خمسة أسرة سنة فهذا يقال أنه مفرد متحوين فإذا كانت ابنته مثله فهذا af uh, mislahu fi hadha fi hadha at tahawwuni fa 'alayha al qada wa ma inkana ladat li illa ma qala abuha fal isma 'alayha wa laysa in 'alayha al qada ya, kita lihat di sini ya jadi seorang di perkampungan ya yang enggak tahu ilmu agama maka ada seorang yang anaknya itu dia udah haid padahal umurnya masih 10 tahun Padahal kebiasaan di kampung itu ya cewek haid itu dia pada saat masuk 15 tahun akan tapi anaknya ini 10 tahun udah haid. Maka dia pula uh, uh, ayahnya ini pura-pura nggak -pura tahu, maksudnya anaknya ini enggak disuruh mandi, wajib nggak disuruh sholat sampai umur 15 tahun karena kebiasaannya di situ 15 tahun. Nah, maka di sini ayahnya ini pula nggak mau menuntut nggak mau mencari tahu pura-pura nggak -pura tahu Dibiarin aja anaknya maka di sini uh, maka ayahnya ini termasuk orang yang ber, bergampang gampangan dalam mengetahui sesuatu hal agama ya dan dia telah menggampang-gampangkan dan anaknya kalau misalnya dia tahu dia pura-pura nggak -pura tahu juga ya maksudnya kalau dia uh, juga menggampang-gampangkan ya maka dia juga berdosa seperti ayahnya maka ayahnya di sini berdosa kalau anaknya juga ikut-ikutan pula pulang apa menggampang-gampangkan ya nggak mau cari tahu maka dia berdosa akan tapi ketika uh, dan dia harus mengkodok semua sholatnya ya yang telah dilakukan ketika haid maksudnya dia tetap sholat ya ketika haid ya maka dia mengkodok sholatnya Akan tapi apabila anak perempuan ini nggak tahu Kecuali yang dikasih tahu bapaknya Maka dia nggak perlu mengkodok sholat Dan kodok, uh, sholatnya tetap sah Akan tapi dosa itu ditanggung bapaknya Karena bapaknya yang harusnya wajib untuk memberitahu anaknya yang masih kecil dan bapaknya pura-pura nggak -pura tahu dan mengikuti kebiasaan saja dan nggak mau belajar agama itu dia uh, hukumnya jadi kalau misalnya bapaknya ini berdosa karena dia nggak tahu ngasih tahu nggak mau ngasih tahu anaknya. Kalau anaknya juga kayak bapaknya nggak nggak uh, apa nggak serius mencuri, uh, mencari ilmu, maksudnya bergampang-gampangan pura-pura nggak tahu ah udah udah head biasanya juga 15 tahun nggak nggak harus 10 tahun dah nggak nggak dia pikirkan lagi maka dia juga uh, berdosa dan harus mengkodok sholatnya itu dia kaidah yang ke-8. Ya, sekarang kita masuk kaidah yang ke 9 dan ke-10. Ya, kita jelaskan dulu 9 dan ke-10 ya. Wa kullu mamnu'i falidzarurati. <timome> Wa kullu mamnu'in falidzarurati <timel> yubahu wal makruhu indal hajah, ya. Faqalu mamnu' in falid yubahu wal falid darurat yubahu wal makruhu indal hajah ya ya jadi kita lihat kita artikan dulu maka setiap hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu taala ketika ada roh maka dia menjadi mubah ya menjadi boleh dan ketika indal hajah maka dia menjadi makruh ya ketika darurah dia mubah, ketika uh, ada hajah dia menjadi makruh, ya. Apa bedanya darurah sama hajah? Nah, kita jelaskan pada kesempatan sekarang, ya. Darurah itu suatu yang benar-benar darurat. Maksudnya ketika dia tidak melakukan suatu hal, maka dia bisa mati. Itu darurat ini dia uh, mencakup nyawa, akal, keturunan ya harta ya, itu semua darurat ya adapun hajah itu hanya sekedar kebutuhan jadi levelnya itu di bawah darurat ya hajah ini kebutuhan itu levelnya di bawah darurat darurat ini dia kalau enggak kita kerjakan sesuatu dia bisa mati ya bisa hilang hartanya akan tapi hajah ini hanya sekedar kebutuhan kebutuhan dia yang benar-benar butuh tapi ya ya itu namanya ha, hajah kalau misalnya dia nggak makan uh, kalau misalnya hajah ini nggak dikerjakan dia nggak mati tapi dia susah dan dia bu butuh terhadap hajah ini ya jadi ini harus dibedakan antara dorurah dan hajah kalau misalnya suatu yang dilarang ini uh, bertepatan dengan suatu yang dorurot maka uh, dia menjadi mubah contohnya makan daging uh, babi misalnya dia di tengah hutan yang ada cuma babi nggak ada yang lainnya ya udah cari kemana mana nggak ada cuma ada babi maka dia Uh, boleh makan daging babi karena dia kalau nggak makan dia mau mati nih kalau nggak dia makan dia mati nah itu dia Nah itu doru nah tapi uh, hajah dia nggak nggak masuk dalam kategori hajah jadi dia nggak boleh nyimpan daging babinya dia tetap kalau udah makan sedikit dia dibuang babinya maksudnya sisa sisanya ditinggalkan dia pergi lagi ya siapa tahu nanti ada makanan kedepannya dan ini nggak masuk kategori ha hajah nah hajah itu dia di bawahnya ya dan makan daging babi ini tidak bisa menjadi makruh hanya dengan hajah. Jadi nggak masuk kategori ini karena dia masuknya ke darurah ya yang permasalahan daging babi tersebut. Maka kita lihat kaidah awal asirah hiya anal yubahu inda darurah walakin la budda Nah, kita lihat dulu kalimat yang pertama ini. Kita besarkan ya. Eh, jadi kecil. Ya. Bosannya Ya, suatu yang haram itu dia bisa menjadi halal ketika daruroh Akan tapi dia mempunyai syarat, syaratnya ada dua Wala buddha li zalik min syartain Jadi harus ada dua syarat Al awal yang pertama Saya dah uh, kau ilaihi. benar-benar adanya uh, doruroh doruroh itu benar-benar ada. Misalnya dia benar-benar mau mati. kok misalnya dia masih sakit-sakit, nah, mau mati, enggak bisa uh, doruroh. Ya, itu dia yang pertama. Bahisu beraya belum. mau menit lagi. <tuh> 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 baik, bihaisu Bihai laulam yaf'aluhu tadarrarah ya yang mana kalau dia nggak mengatakan nggak mengerjakan suatu itu maka dia menjadi dorurot itu dia yang pertama maksudnya benar-benar ada dorurotnya yang kedua antanda <tuk> fi dororoh bi fi ilhi bosannya doruroh itu benar-benar hilang ketika dia mengerjakan suatu yang haram itu ya kalau misalnya doruroh itu tetap ada ketika dia telah mengajarkan suatu yang haram itu maka haram ini tetap menjadi suatu yang haram ya karena ini bukan solusi dari daruroh tersebut bisa saja daruroh itu hilang dari selain yang haram ini itu dia baiklah karena kemungkinan ayat ay ayat defa adarurotahu minal mubahih fainnahula ya halu hal haram ya tapi ketika darurah itu bisa uh, hilang ya hanya karena uh, suatu yang mubah maka keharaman ini tidak bisa menjadi halal contohnya di dalam hutan ada babi di situ ya nah padahal banyak rumput-rumput di situ banyak daun-daun banyak buah-buah ya maka dia harusnya babi ini belum bisa menjadi halal karena dia walaupun dia mau mati maka dia di situ makan buah dan makan dedaunan dulu ya kecuali kalau daun-daunnya keras kalau misalnya dia makan nyangkut di tenggorokan malah bikin mati maka itu enggak tapi kalau misalnya ada buah nah itu akar-akar ubi-ubi di situ maka uh, babi ini belum bisa menjadi halal bagi dia dia harus makan-makan yang mubah-mubah yang halal-halal dulu maka indifa maka begini juga ketika dia enggak yakin sesuatu yang haram ini bisa menghilangkan darurat tersebut maka ini belum jadi halal darurat ini belum bisa menjadi halal hal muharram la yahillu maka sungguhnya sesuatu yang haram ini tidak bisa menjadi halal Ya ya yeah. tidak bisa menjadi halal nah kemudian kita lihat kaidah yang yang setelah, istilahnya yang mana di sini dalilnya dalil kaidah ini Allah swt berfirman wakat wakat fasolat wakat fasolatakum wa ma illa maturil tum ilaihi dan ke Allah kami maksudnya Allah telah apa mentafsirkan semua saja, apa saja yang haram bagi kalian kecuali yang darurat bagi kalian. Itu dia dalilnya bahwasanya uh, sesuatu yang haram ini bisa menjadi halal kecuali uh, ketika ada sesuatu yang darurat. Yakni lakin ma ilaihi falaisa haraman Maksudnya adalah akan, akan, akan tapi sesuatu yang uh, darurat maka itu tidak menjadi haram bagi kalian ya. Kecuali tidak ada darurat maka itu menjadi haram. Ket, kalau ada darurat itu tidak menjadi haram. Wa ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala ismi fa rahim ketika mereka darurat ya di dalam sesuatu uh, dururat, مُتَجَنِف, مُتَجَنِف, dan tidak menggampang-gampangkan maka uh, menggampang-gampangkan dalam berbuat dosa maka Allah mengampuni mereka maksudnya tidak berdosa ya Uh, kita lihat dulu sekarang bentar ya waktunya sudah habis ya ya kita uh, sebelum kita akhiri kita akhiri dulu uh, kita uh, tamatkan dulu satu uh, satu kalimat ini kemudian ini uh, kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan wakin labudamin serta enam akan tapi harus kita lihat uh, dua syarat tersebut yaitu ada benar-benar ada daluroh yang hakikah yang hakikoh dan Uh, Bahwasanya doroh itu bisa hilang dengan sesuatu yang haram itu. Ketika tidak bisa hilang juga, maka tidak menjadi halal. Tidak bisa menjadi halal itu dia. Karena mungkin istiqnau anil muhalam bi mubahin lam yahilu. Akan tapi apabila bisa menggunakan, uh, akan tapi ketika dia hanya bisa digunakan dengan sesuatu yang mubah, bisa menjadi uh, hilang doroh itu dengan suatu yang mubah maka suatu yang haram ini tidak menjadi halal. Mungkin ini saja sudah bisa waktunya. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan ya. Berhubung waktunya telah habis. Untuk ini kita lanjutkan pada pertemuan minggu minggu depan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. mana Allah asyhadu an la ilaha wa atubu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.